Halo guys, ini kita punya joran ya. Ini joran lama, lumayan lentur ini. Ya, kita mau benerin. Ini ada satu, nah ini los ya, satu los. Ini mau kita perbaiki. Oke, kita lihat caranya guys. Oke. Ikuti, jangan sampai pas ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada lem Alteco ya. Ini ada lem Alteco. Lalu ada gunting, ada pisau hanya untuk mengerik saja. Lalu ada juga amplas, terserah ya. Oke, jangan sampai ketinggalan. Ciao. Oke guys, ini ya, ini sudah kita copot satu itu. Oke, kita mau bersihkan dulu, dikerik dulu ya, bersih. Oke, kalau sudah bersih kita ya, kita bersihkan. Sampai rata ya. Biar rata. Oke, kita tunggu biar kering dulu. Kita tiup. Kita biarkan kering dulu. Oke ya, sudah mulai kering. Kita mau diolesi yang kedua. Kita oles kedua. Kita putar-putar lagi ya, kita putar-putar lagi biar kering. Oke, kita tunggu sampai kering. Oke, kita lapisi yang ketiga ini, sesuai aja ya untuk melapisinya. Sini saya biar tebal biar enggak gampang luntur ya.
kita tunggu sampai kering lagi. Oke guys, ini udah kering karena kita amplas sedikit aja ya. Amplas sedikit saja. Coba ya masukkannya. Ya, ini udah kenceng ya guys. Oke guys, mantap. Udah kenceng. Oke. Mantap sekali. Sip. Oke. Jadi itu caranya, kita tinggal pakai lem ya di ujung-ujungnya sampai itu ya, sudah jadi semua. Oke, kencang sekali guys. Oke, untuk cara sambungnya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye.